Assalamualaikum kawan, selamat pagi, salam rakyat bertenak ya. Pokoknya kita harus tetap semangat pagi ini, minggu yang cerah. Nah, ini kawan-kawan ya, ada ayam indio gigante, kemudian asel parot dan samo ini ya. Nah ini kawan-kawan bisa lihat perbandingannya, ayam indio gigante yang dua depan ini kawan-kawan, yang paling besar sendiri ini adalah ayam indio gigante ya. Usianya sama ya, satu bulan up ini. Nah dari kecil untuk ayam indio gigante dengan ayam lainnya itu memang sudah kelihatan berbeda secara ukuran ya kawan-kawan. Jadi kalau masih DOC, mungkin kalau masih DOC sekitar usia semingguan itu belum nampak, tapi kalau sudah masuk di usia 3 minggu sampai nanti 1 bulan up, itu nanti akan kelihatan pertumbuhannya akan lebih cepat indio gigante, karena memang secara postur kemudian secara genetik memang ayam indio gigante ini lebih besar dibandingkan ayam lainnya. Nah kemudian ini kita masih ready juga untuk ayam indio gigante yang usia 1 bulanan kawan-kawan. Nah nanti silahkan yang minat bisa japri. Nah berapa untuk harga ayam indio gigante? Sebenarnya relatif kawan-kawan, tergantung peternaknya masing-masing ya. Karena untuk ayam indio gigante ini cenderung ayam baru yang memang masih jarang ya. Rata-rata ada yang menjual sepasang itu 2,5 juta, ada yang menjual sepasang itu 3 juta, ada yang menjual sepasang itu 3,5 juta, dan ada yang menjual sepasang 4-5 juta kawan-kawan untuk ayam indio gigante. Nah itu memang tergantung dari masing-masing peternak, kemudian juga dari kualitas indukannya. Nah makanya kemarin selalu saya sampaikan, ketika kawan-kawan ingin membeli ayam indio gigante, pastikan kawan-kawan cek dulu paceknya mana, kemudian biangnya mana, dan sama asalnya dari mana, apakah itu impor telur ya, ataukah memang sudah breedingan di Indonesia, kemudian peternaknya juga siapa, itu harus detail kawan-kawan. Karena apa? Karena nanti kalau tidak detail itu nanti khawatirnya ayam indio gigante yang kita beli itu tidak pure ya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika ingin membeli ayam indio gigante, selalu pastikan dulu jejak bapak ibunya dari mana, itu yang paling utama. Nah ini ayam indio gigante yang 1,5 bulan dan 1 bulan kawan-kawan. Bisa lihat perbedaannya cukup lumayan kawan-kawan, cukup lumayan jauh ya. Karena ayam indio gigante ini pertumbuhannya sangat cepat kawan-kawan. Jadi memang sangat cocok dikembangkan sebagai ayam hias maupun nanti sebagai ayam upgrade-an dengan ayam lain. Nah kemudian untuk ayam indio gigante di farm kita berapa harganya? Kita jual sekitar 4-5 juta kawan-kawan. Nanti tergantung besarnya, kemudian tergantung usianya ya, untuk ayam indio gigante. Kemudian nanti juga ada harga kemitraan. Harga kemitraan nanti bisa kita diskon ya, diskon nanti silakan japri saja untuk harga kemitraan. Bisa japri kita di 085-643-844-225 ya. Pokoknya tetap semangat, pantang menyerah. Ayo kita terus beternak untuk kemajuan ayam-ayam hias di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.